Halo guys, ketemu lagi di Sony Project. Kali ini kita ada di Asapin. Di Asapin mau ngeluarin launching produk baru namanya Crispy Cow Belly. Yuk kita lihat prosesnya. Ini proses pembuatannya seperti ini. Wah, ini nih Crispy Cow Belly. Produk barunya di Asapin nih. Ini sama Abaja. Abaja langsung datang, yang datang, bikin. Datang, yuk pada datang sini. Datang dan rasakan. Wih. Ini habis digoreng aja, langsung di ini. Ini sebelumnya di ini. Iya, sebenarnya bukan di grill, dia sifatnya enggak goreng, cuma lebih cepat. Jadi habis di goreng sama di menggiurkan gini ya. Itu nanti dihidangkan sama ini, sama kentang, sama lemon. Kita tur di Asapin yuk. Oh, yuk. Lagi di review sama Betty juga. Ada Betty juga di sini sama Ayuda. Mangga. Pengen lihat store-nya dong, ajakin dong, ajakin jalan-jalan dong. Yuk kita. Ini ada di depan ya? Ini bagian depan. Ini bagian depannya. Nah untuk order, kalian bisa tanya. Kita ke atas yuk. Tantat, ini ada yang lucu. Apa tuh, apa tuh? Oh. Ini buat kulakan minyak tanah. Itu legend-nya. Authentic. Legend. Benar. Oh, di sini juga ada tempat makan ya. Ayo, Bu. Ambil. Wah. Ini di atasnya nih. Mana? Noh, ini namanya Big Platter. Nih, yang kita order ini big platter nih. Komplit. Ini sapi, ini ayam, sosis, salad, dan kentang. Nah, ini juga jangan kelewatan dong. Ini salad yang digoreng. Coba sekalian ininya dong. Jujur nih, satu pesan pecinta sapi. Tapi nyobain ini, bener juara di Ketolin. Enak. Gene. Main sini deh, ke di Asapin. Sekarang kita makan belly. Yuk. Crispy Cow Belly-nya yuk. Iya. Oh ini, ada yang lagi review juga Teh Betty itu sama Ayuda.
sini deh. Nih, aku mau nunjukin. Ini yang tadi dibilang produk baru. Apa sih? Belly Crispy Cow Belly. Cow Belly. Ini penampakannya. Mana. Oh. Seriusan wangi banget ini. Coba. Jalan Ciwasra nomor 126 Bandung. Kuy. Coba. Ya. Tuh. Tebal banget ini. Kita coba ya. Pakai coco sambal. Chili oil itu. Sambal. Saladnya dong. Bener. Top. Udah. Tinggal ini kita review. Ini review.